Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi darina amin fasalun fin nawabil. Ini satu pasal tentang sunnah-sunnah. Ya, sunnah itu selain fardu daripada sunnah-sunnah sholat. Nawafil bisa juga maknanya sunnah-sunnah atau mustahab atau mutatawwi. Dalam mazhab kita sama, ya. Nawafil sunnah, mustahab atau juga tatawwu, ya. Maknanya adalah sunnah. Bilangan rakaatnya lebih banyak dari fardu. Kenapa? Karena sunnah itu adalah tambahan. Jadi kita kalau kepengen punya tambahan, maka kita sholat sunat. Upayakan kita supaya sholat sunat, jangan kagak, jangan males untuk sholat sunat. Ya, terutama sholat witir jangan sampai kagak, sholat sunat rawatib jangan sampai enggak. Paksakan untuk sholat sunat, jangan enggak. Biasakan sholat sunat. Qobliyah, ba'diyah, jangan sampai kagak. Jangan sampai kagak. Kerjain. Kerjain, jangan sampai enggak. Biasakan. Jangan sampai kita biasa ninggalin sunat. Kerjain sunat. Kenapa? Karena sunat itu, ya, aziyadah, dia adalah tambahan. Tambahannya kapan? Di akhirat nanti. Ketika amal kita yang fardu, sholat yang fardu ada yang kurang, bisa ditambah lama, ditambah dengan sunnah. Sunnah. Selagi kita masih kuat, selagi kita mampu, jangan tinggal. Usahakan sholat malam, sholat isyraq, sholat duha, sholat sunat rawatib, jangan sampai. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, itu rawatib, qobliyah ba'diyah, jangan sampai ditinggalkan. Kalau masalah pahalanya jangan tanya, pasti banyak. Banyak banget. Tapi kita ibadah jangan cari pahala. Kita ibadah adalah lillahi ta'ala. Murni Allah subhanahu wa ta'ala. Gembiralah kita bisa diizinkan sholat sunat banyak. Wala yambaghi ayatruka nawafila wahiyah jawabiru lil faraidi. Wala yambaghi dan tidak seyogianya ayatruka nawafila, bahwa ia tinggalkan segala sunat. Jadi jangan sampai dia tinggalin sunat. Tidak seyogianya. Jadi jangan sampai tinggalin sunat. Kenapa jangan tinggalin sunat? Wahiyah jawabirul faraidi, karena dia jawabiru lil faraidi, karena dia itu adalah penambal bagi segala yang fardu di dunia nanti, di akhirat nanti. Bukan di dunia tapi di akhirat. Maksudnya apa? Bukan di dunia. Begini, sekarang nih kita masih hidup di dunia, kita enggak sembahyang subuh, sembahyang sunat aja, ntar ke tambal, enggak. Bukan itu.
Jadi di akhirat nanti ketika kita enggak tahu ya, salat fardu kita belum kerjain, alhamdulillah kita udah kerjain salat sunat, ketambal sama salat sunat ya. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita ninggalin salat sunat lah, ya, apalagi salat fardu ya. Jangan sampai kita ninggalin sholat sunat, apalagi sholat fardu, kerjain, paksain, biar kerja nikmat, ibadah kerja nikmat. Jadi kerja nikmat bagaimana? Kalau kita enggak ngerjain sedih, ya Allah, semalam kagak sembahyang, astagfirullahaladzim, maafin saya ya Allah. Semalam ya Allah, maafin saya. Tadi enggak sembahyang rawatib ya Allah, maafin saya. Tadi enggak sembahyang duha, tadi enggak sembahyang isra, maafin ya Allah, maafin. Dia kodok, habis dia minta maaf dia kodok. Sedih enggak ngerjain perintah Allah walaupun sunat. Ini orang tanda hatinya hidup. Tanda orang hatinya hidup. Tapi kalau umpama semalam kagak sembahyang malam, cuek aja, enggak ada maaf, enggak ada sedihnya. Biasa aja enggak sembahyang malam. Tanda hatinya mati. Apalagi perdu ditinggalin tapi cuek aja, matian lagi. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita tinggalkan sholat sunat, biasain sholat sunat walaupun kita masih muda ya. Walaupun kita masih muda. Wal fardu ra'sul mali. Kenapa? Karena fardu itu adalah modal harta ya, pokok harta. Jadi fardu itu pokok harta. Jangan sampai pokoknya habis. Orang kalau dagang, lihat, orang kalau dagang modalnya habis, besok enggak bisa dagang lagi. Nah, kalau dia udah malas sholat wajib walaupun satu ditinggalkan, modalnya habis. Kamu sembahyang enggak 5 waktu? Alhamdulillah sembahyang subuh doang lewat. Eh, subuh doang tetap enggak boleh. Walaupun subuh, jangan sampai. Mesti sembahyang 5 waktu, jangan kagak. Jadi perdu itu ra'sul mal, pokok harta. Wa nawafil bi manzilatir ribhi. Sunat itu ya sekedudukan dengan untung. Jadi kalau orang kagak sembahyang sunat berarti apa? Kagak untung. Dia wajib doang sembahyangnya, ibadahnya cuma yang wajib doang. Dia namanya ya apa? Selamat. Orang kalau ibadah wajib doang selamat namanya. Kalau dia kagak melakukan kemaksiatan. Kalau dia melakukan yang wajib lalu dia melakukan yang sunat, namanya apa? Ribaun. Dia namanya apa? Beruntung. Namanya beruntung. Kita kalau dagang maunya pas apa untung, Pak? Untung. Kalau pas jangan dagang, pas-pasan. Kita maunya untung. Maka oleh karena itu biar beruntung jangan tinggalkan sunat, kerjain sunat, jangan sampai kagak. Walayatruka rawatib kama uriba, dan tidak ia tinggalkan rawatib sebagaimana telah diketahui. Rawatib jangan ditinggalin, jangan ditinggalkan rawatib tadi.
4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Udah belum kira-kira? Udah ngerjain belum kira-kira? Nah, udah ngerjain belum? Ini kerjain. Masya Allah. Ngaji udah lama, besok ditanya lagi udah belum? Belum juga. Kerjain. Sewaknya juga belum dipakai. Tapi masuk surga mau paling depan. Selagi badan masih sehat, Pak. Selagi badan masih mampu berdiri, ruku, sujud. Salat sunat jangan ditinggalin. Apalagi mau salat wajib. Salat wajib usahakan berjamaah. Biar apa? Biar nanti kita ketika diambil sama Allah, nyawa kita siap. Diambil sama Allah udah sih siap. Ini ya. Sudah siap tuh udah semuanya. Alhamdulillah, masyaallah. Apalagi ditambah sedekah. Duitnya banyak, sedekahnya banyak. Wala yatruka salata du'a, dan tidak ia tinggalkan sholat duha. Jangan ditinggalin sholat duha. Wa hiya rak'atani, sholat duha itu 2 rakaat. Au arba'atun, atau 4 rakaat. Au ziyadatun, atau lebih. Enggak. Afdolnya 8 rakaat. Jangan tinggalin sholat duha. Kalau kita buru-buru mau kemana-mana, sembahyang aja dulu 2 rakaat sholat duha, nggak apa-apa. Tadi minimal 2 rakaat. Jangan enggak. Ya, continue, jangan enggak terus sembahyang. Duha isyraq. Wala yatruka tahajjuda, dan seyogianya tidak dia tinggalkan tahajud. Jangan tinggalkan tahajud. Ya, kesiangan sekali dua kali manusiawi lah, enggak apa-apa. Jangan jadi langganan kesiangan. Setiap kali bangun azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru bangun. Jangan, usahakan sebelum azan udah bangun. Oh gitu. Iya, kalau umur-umur semacam apa-apa. Iya, iya. Emang apa adanya? Iya, iya. Oh gitu ya. Penyesuaian dari daerah enggak dulu. Oh. Dingin ya, Pak? Iya, dingin. Saya kira tahu enggak. Iya. Pokoknya lain-lain. Iya, bisa. Iya. Memang kalau semakin tua biasanya dia tidurnya enggak terlalu banyak. Jam 3 udah bangun. Ya. Memang kalau anak muda tuh masih kuat tidurnya. Gula serahnya. Jadi jangan tinggalkan tahajud. Termasuk tahajud. Jadi niatnya bukan kena sholat tahajud. Bukan ya. Apalagi ya. Wa iya amma bainal isya, ini tidak dia tinggalkan menghidupkan apa yang ada di antara dua isya. Tuh, antara dua isya ada sholat, namanya sholat awabin.
minimal 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Kalau lagi enggak ada pengajian, itu kita sembahyang tuh 20 rakaat. Kayak sembahyang tarawih. Sekali-sekali Pak, jangan kagak, kita amalkan ilmu yang udah kita dapat. Namanya salat awabin. Udah habis maghrib jangan pulang lagi, makannya entar habis isya kalau mau makan. Tapi yang bagus mah makan sebelum maghrib, yang bagus mah ya. Ya, nek kata makan ya enggak apa-apa juga sih. Iya. Dihidupkan tuh. Jadi sembahyang tuh, sembahyang awabin. Warok atai subuhi, dan sembahyang sunat rakaat, 2 rakaat subuh. Kenapa? Fa innahuma khairun minad dunya wa ma fiha. Karena sesungguhnya keduanya, 2 rakaat sebelum subuh, salat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ada orang punya mobil banyak, rumah gede, mewah, kebun lebar, kontrakan banyak, tapi kagak sembahyang sunat subuh. Masih kayaan kita yang sembahyang sholat sunat subuh. Masya Allah. Bisa aja, emang benar. Ya, benar, bukan bisa aja, benar Pak. Benar Pak, kayaan kita ini harus diyakini, harus diimani. Jadi jangan sampai kita lewatkan sholat sunat subuh. Wa idkhulu waqtuhuma bitulu'il fajri shadiq, dan masuk waktu keduanya dengan terbit fajar shadiq. Masuk waktu keduanya dengan terbit fajar shadiq. Apa? Salat sunat subuh itu setelah udah masuk subuh, udah azan, baru salat sunat subuh. Salat sunat fajar itu salat sunat subuh. Bukan. Salat sunat subuh. Enggak. Nah, salah paham aja. Salat sunat fajar tuh maksudnya salat sunat subuh. Dulu namanya fajar orang banyak sebut, sekarang namanya subuh. Wa huwa mustatiru dunal mustatiru. Fajar shadiq itu adalah mustatiru, dia membentang. Dunal mustatili, bukan memanjang. Ya, bukan memanjang tapi membentang. Ya, jadi memanjang dari timur ke barat, ini mustatil. Jadi fajar itu, fajar shadiq membentang. Wallahu a'lam bishawab.